Nono Lamun melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi. Seorang wanita nekat membawa pistol berjenis FN dan menodongkan ke petugas keamanan Istana Negara. Wanita tersebut diketahui bernama Siti Elina. Ia tinggal di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, tepatnya di RT RW 1303. Ibu Ketua Rukun Tetangga RT 1303 Nurjana mengungkapkan, perempuan bercadar tersebut beralamat atau bermukim di tempatnya. Dia tinggal dan lahir di daerah tersebut bersama orang tuanya. Nurjana mengaku para tetangga sangat terkejut saat mengetahui Siti ditangkap terkait dengan dugaan menerobos istana. Saat ini pihak berwajib sudah mengamankan untuk diserahkan kepada Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Aksi nekat Siti Elina terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu petugas Satgatur Polda Metro Jaya sedang mengatur arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Aksi tersebut pun berhasil digagalkan petugas. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan tidak punya identitas jelas, sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nono Lambon, izin bantuannya Nono Lambon.